Alhamdulillah hari ini saya bersepeda. Pertama saya ke Taman Cempaka Cipayung, tadi melihat kondisi Taman Cempaka, taman kota seluas 17 hektar. Kebetulan di sana ada lahan sekitar 2000 meter yang belum dimanfaatkan. Insya Allah kita akan manfaatkan. Kita berdayakan kader PKK. Setelah di sana saya menuju ke Kelurahan Pinang Ranti RW 4 Kecamatan Makassar di Musola Babu Salam. Ini kegiatan rutin setiap minggu sesuai dengan perintah Pak Gubernur. Tolong diperhatikan, diopeni orang-orang yang butuh perhatian kita. Perlu sentuhan pemerintah, termasuk tanyakan permasalahannya apa di sini. Pemerintah hadir untuk memudahkan, membantu mereka, terutama anak-anak yatim dan tempat ibadah seperti ini. Tadi juga pengurus sudah menyampaikan keluh kesah termasuk rawan banjir di sini. Insya Allah kita akan tindak lanjuti. Yang pertama, nanti tanggul rusak kita akan perbaiki. Sepanjang 60 meter kita akan perbaiki sampai ke fondasinya, dasarnya. Yang kedua, beliau ingin dibuatkan embung di sekitar sini. Kali Cipinang bisa disodet. Insya Allah saya akan sampaikan ke Pak Gubernur. Itu jangka panjang. Yang jangka pendek kita, yang penting kita upayakan dulu seminimalin musir, jangan sampai terjadi banjir seperti yang lalu-lalu, banjir besar seperti itu. Ya harapannya ya masyarakat merasakan ya, merasakan ada perhatian, adanya orang tua di wilayah, ada pemerintah, sesuai arahan Pak Gubernur. Hadirnya pemerintah membantu memudahkan masalah-masalah, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jangan sampai masyarakat kebingungan seperti masalah penanggulangan banjir, kegiatan-kegiatan lain, sosial, terus kebutuhan anak yatim. Yang jelas pemerintah tetap akan siap membantu saya, kepanjangan tangan Pak Gubernur, siap membantu memfasilitasi kebutuhan anak yatim, baik sekolahnya dan lainnya. Hari ini kunjungan Bapak Wali Kota beserta Pak Camat dan Pak Lurah dalam kegiatan rutinitas Jumat Barokah. Kami sebagai warga RW 04 mewakili saya sebagai Ketua RW mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Ini merupakan satu keteladanan yang perlu kita juga tindak lanjuti dari pengurus sosial di masyarakat dalam hal bagaimana kita berkolaborasi menjadi Jakarta Smart yang kolaborasi kepada masyarakat kita dalam hal gotong royong, guyub, termasuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang memang saat sekarang ini belum ditindaklanjuti dalam kegiatan Musrembang. Alhamdulillah dengan kehadirannya Pak Wali, ini Bang sangat dirasakan betul oleh masyarakat RW 04 sehingga langsung Pak Wali memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti program berikutnya.